ngomong-ngomong nih Pak, anak kita Julia sekarang udah beranjak dewasa Pak. Ini cantik dan bodinya itu loh Pak, seksi seksi. Iya Pak Pak. Iya dong Ma, sekali-sekali Papa ajakin juga Naal ke Awajin. Apa Papa bilang? Awajin. Adam, Jim maksud Papa Ma. Apa mah sosialita? Kok udah kayak tante-tante aja? Bukan Pak, maksudnya itu sosial media. Papa kok gaptek banget sih? Oh iya, sosial media ya? Iya Pak, dikit-dikit Facebookan, Twitteran, Instagraman, Snapchat, terus. Apa mah? Ngepet. Aduh, Papa ini kok gaptek banget sih? Masa nggak tahu pet sih? Itu loh, sosial media juga. Check-in-check-innya itu loh, Pak. Apa, mah? Julia sekarang mainnya sering check-in-check-in di hotel, mah. Apa, mah? Biar Papa aja loh, Mama. Aduh, Papa ini kok hatinya banget. Aduh, Pak. Udah deh, Pak. Pokoknya sekarang tuh udah waktunya kita harus memberikan kebebasan pada Julia, Pak. Tapi, mah, kita harus membatasi kebebasan Julia. Julia kan anak pengusaha sembako terkaya di kota Bandung. Dia nggak boleh bergaul sembarangan, Ma. Apalagi cowok-cowok zaman sekarang itu, Ma, sukanya minta-minta. Minta-minta gimana, Pak? Kok kayak digendong sih? Ya, bisa jadi, bisa jadi. Minta duit, minta rokok, minta arak, minta pulsa, minta bensin, minta ditraktir makan, dan lagi satu yang paling parah itu, Ma, minta jatah. Iya juga Pak. Pokoknya nih Ma, Julia harus mendapatkan jodoh yang terbaik bagaimanapun caranya. Yang satu agama, satu kasta, satu suku, satu derajat dengan kita, dan satu-satu aku sayang ibu. Julia dapat jodoh kayak Mama. Nah itu benar. Itu berarti kan Papa mah. Pak, Ma, maksudnya Mama tuh bukan kayak gitu Pak. Maksudnya Mama itu supaya Julia dapat jodoh kayak Papa, ganteng, kaya raya, rajin menabung, dan tidak sombong. Ah, Mama bisa aja. Ya, ya. Mama mau alasan dulu sama ibu-ibu pedagang canang dan pindang pembajur. Ada Papa. Ya sudahlah, sekarang aku harus meningkatkan keamanan di seluruh pekan di Bali. Ronaldo Kun. Put your flags up in the sky. Iya, Tuan Santa.
Tuan Santa memanggil kamu. Ronaldo, aku ingin mengharap orang tanglah dan pidato. Apakah mereka sudah membayar uang keamanan? Baiklah, kami akan memberikan laporan kepada Tuan Santa. Kolam pekan renang, pidato, sanglah, badung, silakan berikan laporan kepada Tuan Santa. Siap, bos. Saya Silva, kolam pekan renang. Untuk laporan keamanan di pekan renang, sudah semua pedagang kami tertibkan untuk memberikan uang keamanan suka duka minimal sebesar 300.000 per harinya dan menjanjikan akan membuat konser joget bumbung. Ribu per harinya, apa tidak kemahalan segitu? Kasihan para pedagang-pedagang di pekan itu. Bos, jadi begini Tuan Santa, untuk biaya itu sudah disesuaikan dengan kemampuan para pedagang-pedagang itu. Jadi Tuan Santa tidak usah khawatir. Apa benar demikian? Tentu benar Tuan Santa. Dengan cara ini Tuan Santa akan lebih kaya raya dan cepat menguasai pekan-pekan di seluruh Bali. Saya kakak kolap pekan Sanglah. Laporan keamanan di pekan Sanglah sudah semua pedagang kami terbitkan untuk memberikan uang keamanan suka-suka minimal sebesar 400.000 per harinya dan mengambil uangnya adalah perawat-perawat yang seksi, bohai, entik nih. Saya Santos, orang yang paling katos. Pekan Pidada. Untuk laporan keamanan di Pekan Pidada sudah semua pedagang ditetapkan dengan memberikan uang keamanan suka nggak suka sebesar 450.000 per harinya. Kalau nggak mau suka nggak suka akan digilir banci pidada. Hei Carlos, menai banci. Saya Carlos Jongos, orang Pekan Badung. Jadi untuk laporan keamanan di Pekan Badung sudah semua pedagang kami tertibkan untuk memberikan uang keamanan suka paksa minimal sebesar 500.000 per harinya dan menjanjikan akan membuat konser dangdutan. Untuk semua korlap, silakan kalian melanjutkan tugas. Nanti aku akan menyusul. Oke, oke. Bagus, kerja kalian semua ngene. Terima kasih Tuan Santa.
Mungkin ada sedikit imbalan untuk saya, Tuan. Imbalan? Ya, imbalan kepada saya yang mungkin tidak terlalu sulit untuk dikabulkan oleh Tuan. Oke, oke. Asalkan kamu bisa meningkatkan omset perusahaan sembako dan uang keamanan di setiap pekan, apapun akan aku berikan. Itu sudah pasti, Tuan. Imbalan apa yang kau inginkan, Ronaldo? Mobil mewah, rumah mewah, atau naik jabatan? Jabatan apa yang kau inginkan, Ronaldo? Manager atau direktur? Ya, saya menginginkan jabatan sebagai menantu Tuan. Wah, kebetulan sekali di rumah saya masih kekurangan orang untuk membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Bukan. Mencuci piring, mencuci baju. Bukan, Tuan. Menantu maksud saya, Tuan. Menantu, bukan pembantu.